Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa khatamil mursalin. Nabiyina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdillahil Hadil Amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara ala adihim ila yaumiddin amma ba' assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, rasa syukur yang tidak terhingga kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas peluang yang Allah berikan kepada kita untuk sama-sama kita mengisi waktu yang ada ini dengan kita mempelajari tentang salah satu daripada rukun iman, iaitu beriman kepada para malaikat yang kita letakkan tajuknya mengenali makhluk yang bersayap. InsyaAllah petang ini merupakan pertemuan kita buat kali yang keempat, siri yang keempat, yang mana kita masih lagi berada pada bab yang kedua. Okay, bab yang kedua, yang mana bab yang kedua ini, kalau tuan-tuan dan tuan-tuan, kalau jika tuan-tuan ingin mengetahui tentang senarai topik di dalam bab yang kedua, maklumat tersebut berada pada nota yang pertama. Ya, pada nota yang pertama terletak pada muka surat yang terakhir, pada muka surat yang hujung, iaitu pada muka surat yang ke-15. Okey, buat pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, pengisian kita untuk tajuk ini setakat ini baru ada dua nota. Jadi, nota yang pertama yang kita telah selesai membahaskan bab yang pertama, alhamdulillah dah selesai. Maka pada petang ini untuk nota yang kedua, kita akan membincangkan tentang bab yang kedua. Okey, kita akan masuk kepada bab yang kedua. Bab kedua ini senarai topik dia seperti saya maklumkan tadi berada pada nota untuk yang pertama. Pada nota pertama ada senarai silibus, tajuk yang berkaitan dengan mengenali makhluk yang bersayap ini, iaitu para malaikat. Jadi tuan-tuan nampak senarai tajuk. Jadi setelah selesai belajar sesuatu topik, mungkin tuan-tuan dah boleh meletakkan tarikhnya ataupun tuan-tuan catat apa saja maklumat yang tuan-tuan rasa perlu. Okey, bab yang kedua pada petang ini kita akan masuk kepada lanjutan. Pada minggu lepas kita telah selesai mempelajari tentang asal kejadian para malaikat. Yang ini telah pun kita pelajari pada minggu lepas. Pada petang ni kita akan masuk kepada tajuk, bilakah para malaikat itu Allah ciptakan. Kita akan bincang tentang masa, dan insyaAllah kita juga akan mempelajari tentang saiz ataupun bagaimanakah rupa bentuknya para malaikat. Ini kita akan bincangkan. Begitu juga kita akan bincang tentang jumlah sayap ataupun sayap yang Allah ciptakan kepada para malaikat, termasuklah rupa paras para malaikat, dan kita akan bincangkan juga tentang bagaimanakah kedudukan para malaikat ni di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adakah malaikat ni dia sama saja kedudukan dia ataupun bagaimana? Okey, maklumat-maklumat ini ia berada pada nota yang kedua. Jadi ini adalah maklumat pada nota yang pertama, senarai tajuk. Jika kita dah jelas tentang apa yang kita nak pelajari pada petang ini, maka kita lanjutkan maklumat tersebut pada nota yang kedua,
kita akan masuk terus kepada tajuk bilakah malaikat ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Taala tidak cerita kepada kita, tentu kita tidak tahu. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan kepada kita, tentu kita pun tak akan tahu. Kenapa kita tidak akan tahu? Kerana ia adalah perkara ghaib. Oleh yang demikian, dalam pengisian kita, kita akan merujuk terlebih dahulu kepada ayat Quran, kemudian kita akan merujuk kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Kemudian barulah kita merujuk kepada ulasan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengulas ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita terus kepada waktu bilakah malaikat ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran, Allah tidak menjelaskan secara spesifik. Tidak ada ayat yang jelas menyebutkan malaikat ni dijadi bila, waktu bila dan sebagainya, tidak ada. Namun kita boleh dapat satu maklumat berdasarkan ayat dalam suratul Al-Baqarah ayat nombor 30, yang mana ayat 30 suratul Baqarah ini kita telah sebutkan bahawasanya ayat ini adalah pemberitahuan Allah kepada para malaikat, yang mana Allah Ta'ala nak jadikan khalifah di muka bumi ini. Jadi pemberitahuan maklumat ini Allah bagi tahu kepada malaikat yang Allah nak ciptakan seorang khalifah di muka bumi, maknanya kisah penciptaan Adam alaihi salam. Kemudian berlakulah pertanyaan oleh para malaikat tentang hikmah mengapa Allah nak menciptakan Adam ini, sedangkan mereka itu sendiri sentiasa bertasbih dan bertahmid dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, setelah para malaikat bersoal, menyoalkan Allah dari sudut mencari hikmah, maka Allah mengatakan, qala inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Untuk perincian lanjut maklumat tentang mengapa Allah bagi tahu kepada para malaikat Allah nak ciptakan Adam, dan mengapa para malaikat bertanya soalan itu kepada kepada Allah, adakah Allah Ta'ala, jadi untuk perincian ayat ini sebenarnya saya tidak bercadang untuk ulas maklumat ini dalam tajuk ini. Tetapi saya jemput tuan-tuan dan puan-puan mengikuti perbincangan ayat ini pada kelas malam hari Isnin, pada Isnin yang pertama dan Isnin yang ketiga, yang mana pada Isnin pertama dan Isnin ketiga malam selepas Isyak, kita membincangkan tajuk tentang fakta sebenar kisah Nabi-Nabi di dalam Al-Quran, yang mana kita sedang membincangkan sebenarnya dalam silibus tersebut, dalam modul tersebut, kita sedang membincangkan tentang ayat ni sebenarnya. Tapi belum lagi masuk kepada huraian dia, yang mana kita sedang membincang tentang fakta-fakta tentang Nabi Allah Adam. Jadi ayat ini nak tahu lebih lanjut dengan lebih terperinci, kenapa Allah nak bagi tahu, kenapa para malaikat bersoal jawab, tuan-tuan ikuti pengisian itu pada minggu, bukan pada minggu depan, tapi dua minggu lagi. InsyaAllah nanti tuan-tuan akan dapati jawapannya. Tetapi saya menggunakan ayat ini adalah untuk menunjukkan bahawasanya para malaikat, Allah telah ciptakan mereka terlebih dahulu daripada Adam. Itu sebenarnya poin penting yang kita nak dapati, yang kita nak belajar pada
pada petang ini. Jadi kalau ditanya, bilakah malaikat itu Allah ciptakan? Kita berdasarkan ayat ni, kita boleh bagi jawapan, malaikat tu Allah ciptakan sebelum Allah cipta Adam. Ha, itu itu adalah jawapan dia. Betul jelas? Maksudnya, maksudnya kenapa ayat itu, kejap ya. Saya nak kena kontrol audio dia. Okey. Mengapa mengapa ayat ini kita kemukakan? Kerana ayat ini terang-terang menunjukkan sebelum Allah nak ciptakan Adam, sudah ada malaikat. Itu jawapan dia. Jadi setakat yang kita boleh jawab, kalau ada orang bertanya kepada kita, bilakah malaikat tu Allah cipta? Kita tidak ada maklumat lain spesifik. Hari dia, tahun dia, bila. Cuma kita boleh berikan jawapan, malaikat itu sudah ada sebelum Allah menciptakan manusia, khususnya Nabi Allah Adam. Itu je maklumat yang boleh kita sebut berdasarkan ayat Al-Quranul Karim. Maklumat lain, kita jawab, Wallahu ta'ala a'lam. Kita tidak tahu. Cuma, ada satu hadis, muka surat nombor, muka surat nombor berapa ni? Oh, tak ada muka surat ni. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya bagi nota tak ada muka surat. Tuan-tuan kena buat muka surat ya. Ini muka surat ketiga lah ni. Tengok pada muka surat yang berikutnya. Hilang muka surat tu. Ini muka surat ketiga lah ni. Okey, muka surat pertama pada cover dia. Jadi saya minta tuan-tuan dan perempuan tulis ya. Catatkan muka surat tu berapa. Sebab semua sekali nota kita ada 10 halaman bercetak untuk nota bab yang kedua ni. Untuk nota kedua ni ada 10 halaman bercetak. Jadi kena tulis dekat sini lah. Dekat sini tulis muka surat 1. Sampailah ya ujung. Semua sekali ada 10 halaman bercetak. 10 muka surat ya. Okey, memudahkan kita nak belajar. Sekarang muka surat berapa pula ustaz ni cakap. Kadang-kadang kita, yalah, kita buat online ni banyak faedah dia kan. Sambil kita buat kerja pun kita boleh dengar. Mungkin ada orang tu dia memang tengok, memang dia rujuk nota. Ada setengah orang, nota dia ada tapi dia buat aktiviti lain. Jadi untuk dia tengok pengulangan ke sebagainya, sebab tu penting merujuk kepada muka surat pada nota tersebut. Baik. Pada muka surat yang ketiga, ni muka surat ketiga, ya. Pada muka surat yang ketiga, ada hadis Sahih Muslim. Okey, hadis ni riwayat Imam Muslim. Ya, hadis ni riwayat Imam Muslim. Sebenarnya bukan Imam Muslim saja. Hadis riwayat Ahmad, hadis riwayat Abu Ya'la, hadis riwayat Ibn Hibban, Ibn Khuzaimah dan sebagainya. Okey, hadis ni dia riwayat Muslim. Hadis ini ada maklumat tentang Allah menciptakan cahaya. Okey, kita dah belajar pada minggu lepas, malaikat Allah ciptakan daripada apa? Daripada cahaya. Ini memang tak dapat dinafikan. Cuma tidak diberitahu oleh Allah, tidak juga diberitahu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam cahaya jenis apa yang Allah cipta kepada malaikat. Tidak ada hadis yang sahih menyebutkan cahaya dari apa. Kalau tuan-tuan dengar hadis ataupun tuan-tuan dengar pendapat-pendapat kata dia cahaya yang spesifik jenis cahaya tu, ternyata riwayat itu bukan riwayat yang benar. Hadis cuma kata min nur, daripada cahaya. Cahaya yang macam mana? Wallahu ta'ala alam. Saya tidak ada maklumat tentang itu. Okay, tetapi ada hadis riwayat Muslim nombor hadis 2789 dalam Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menyebut secara spesifik tentang Allah menciptakan sesuatu.
Jadi kalau kita baca hadis ni, menurut Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya terus pergi kepada maksud hadis ni. Okey, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memegang tanganku, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan at-turbatu yaumat tabati, menciptakan bumi, turbah tu menciptakan tanah pada hari Sabtu. Kemudian Allah menciptakan daripada tanah tadi, bumi tadi itu, Allah menciptakan gunung ganang pada hari Ahad. Lepas tu Allah menciptakan pokok-pokok, wa khalaqas sajar, pokok-pokok pada hari Isnin. Kemudian Allah menciptakan keburukan pada hari Selasa, dan Allah menciptakan cahaya, wa khalaqa nura yaumal arbi'a, Allah menciptakan cahaya pada hari Rabu. Allah menyebarkan binatang pada bumi ini pada hari Khamis, dan Allah menciptakan Adam pada saat terakhir. Ini terbaliknya. Ejaan dia terakhir, hari Jumaat, antara waktu asar hingga waktu malam. Maknanya kita sedia maklum Adam, hadis yang sahih menyebutkan, kalau bukan hadis inilah, hadis lain menyebutkan Adam memang dia diciptakan oleh Allah pada hari Jumaat. Hadis ni dia spesifik lagi, Jumaat tu bila? Pada saat terakhir, maksudnya dah nak masuk waktu maghrib. Maksudnya antara asar sampailah waktu malam pada hari Jumaat. Okay. Kita tak nak bincang tentang maklumat-maklumat lain, cuma hadis ni menyebutkan Allah ciptakan cahaya pada hari Rabu. Sebab itu kita sebut, Allah sebut hari-hari-hari-hari. Sebab tu apabila kita bincang Allah menciptakan langit dan bumi, ada setengah para ulama, mereka lebih suka letak Allah menciptakan langit dan bumi 6 masa. Mereka tak nak letak hari, mereka lebih suka letak masa. Tapi kalau kita rujuk hadis ini, memang disebut cipta hari. Hari Rabu, hari Sabtu, hari Ahad, kan? Hari Isnin, disebut hari. Wallahu ta'ala a'lam, Allah lebih mengetahui kiraan hari itu sama ke macam 24 jam hari kita. Wallahu ta'ala a'lam, Allah je yang maha mengetahuinya. Okay. Tapi yang kita nak bincang pada petang ini adalah dalil yang menunjukkan Allah cipta cahaya pada hari Rabu. Dalam hadis tu yang basak, yang matan hadis tu dekat sinilah, wa khalaqa nura bay yaumal arbi'a, Allah menciptakan cahaya pada hari Rabu. Adakah hari Rabu itu Allah menciptakan para malaikat? Sebab kita belajar malaikat Allah ciptakan ia daripada cahaya. Itu memang fakta yang tak boleh ditolak dah. Okey, kita ambil pegang fakta tu. Lepas tu kita belajar hadis riwayat Muslim ni pula, cahaya tu Allah cipta hari Rabu. Adakah? Persoalannya, adakah para malaikat tu Allah ciptakan ia pada hari Rabu, ketika mana Allah menciptakan cahaya? Pada hari Rabu Allah ciptakan cahaya, kemudian adakah Allah terus menciptakan malaikat daripada cahaya tersebut? Itu persoalan dia. Kan? Maksudnya kalau ditanya fakta, Allah ciptakan cahaya hari Rabu. Allah menciptakan malaikat daripada cahaya. Tapi adakah Allah menciptakan malaikat tu pada hari Rabu? Sebab cahaya cipta hari Rabu, malaikat dicipta daripada cahaya. Jadi timbul persoalan, adakah malaikat Allah cipta hari Rabu? Tak jawab apa. Ada dia punya hubung kait kan, sebab malaikat daripada cahaya. Cahaya dicipta hari Rabu. Okey.
Jadi, bilakah malaikat tu Allah cipta? Kita kata tadi dah, malaikat dicipta sebelum adanya Adam. Ha, itu kita tak nafikan sebab ada ayat Quran, Suratul Baqarah ayat 30. Tetapi adakah malaikat di kita hari Rabu? Jawapan kita adalah kita katakan memang cahaya Allah cipta hari Rabu berdasarkan hadis riwayat Muslim ni, tetapi kita tidak ada jawapan yang muktamad untuk kita mengatakan Allah menciptakan malaikat pada hari Rabu. Wallahu ta'ala a'lam. Allah saja yang lebih mengetahui bilakah hari yang sebenar, waktu yang sebenar Allah menciptakan para malaikat. Tetapi kita berpegang bahawasanya malaikat memang daripada cahaya dan Allah cipta cahaya pada hari Rabu. Jadi adakah malaikat di hari Rabu? Wallahu ta'ala a'lam. Jawapan yang paling selamat dalam kita nak menyandarkan sesuatu maklumat itu tentang perkara gaib, disiplin dia adalah kita tak boleh nak kata apa-apalah. Sebab hadis itu tak sebut secara terang-terang malaikat kita hari Rabu. Walaupun cahaya tu Allah kita hari Rabu. Rupanya wallahu ta'ala a'lam. Dapatan saya membaca, merujuk tentang tajuk malaikat ni dalam kitab-kitab akidah, dalam kitab-kitab hadis, tak ada pun disebutkan secara jelas malaikat cipta hari Rabu. Tapi hadis sebut cipta cahaya tu hari Rabu tu ada. Dekat situ saja yang boleh saya kongsikan maklumat ni. Sekadar nak menyebutkan tentang penciptaan cahaya. Walaupun hadis ni hadis riwayat Muslim ya. Tapi ini satu isu yang tuan-tuan mungkin boleh take note. Tuan-tuan take note sahaja, tapi kita takkan bincang lah. Okay. Walaupun hadis ni riwayat Muslim, ada juga para ulama hadis yang kata hadis riwayat Muslim ni lemah. Tuan-tuan jangan terkejut pula walaupun hadis riwayat Muslim. Ada pendapat ulama hadis yang kata hadis riwayat Muslim yang hadis tentang ni, bab ni, kan spesifik cipta ni hari Sabtu lah, hari Ahad tu. Hadis ni kata para ulama hadis, ada sebahagian daripada ulama hadis tu mengatakan hadis ni ada masalah. Walaupun hadis riwayat Muslim. Wallahu ta'ala alam. Okay, saya berpegang kepada hadis ni, hadis yang sahih lah. Tapi ada ulama hadis kata, tuan-tuan ini bukan dari saya. Tolong take note, tolong dengar baik-baik. Nanti takut viral pula orang mengatakan. Ada satu ustaz tu kan, ya Allah, dia memandang-mandai, dia kata hadis riwayat Muslim tak sahih. Jangan ya, tolong. Saya dah tebukkan awal-awal pada tuan-tuan dan puan-puan. Okay. Kenapa saya nak kemukakan hadis ini? Kerana bagi saya hadis ini adalah hadis sahih. Namun begitu, ada para ulama hadis yang mengkritik hadis ini. Sebab apa tuan-tuan? Agak-agak sebab apa? Sebab apa agak-agaknya lah? Kenapa dinilai dhaif hadis ini? Kerana hadis ni kalau kita baca, dia sebut 7 hari. Kita belajar penciptaan langit dan bumi dan apa-apa yang ada pada langit dan bumi tu 6 hari. Kan? Quran katakan semua 6 hari. Kan? Kita dah belajar siapa ikuti kelas Suratul Mulk, siapa yang dah ikuti kelas Tadabur Suratul Sajadah. Kan? Kita belajar Quran kata 6 hari. Sittatu ayyam. Tapi hadis ni dia akan jadi 7 hari. Sebab apa? Sebab dia ada hari Jumaat. Okay, dia ada hari Jumaat. Lepas tu dia ada hari Ahad. Faham tak maksudnya? Maksudnya kan seminggu kan Isnin sampai Jumaat. Betul tak? Isnin sampai Jumaat pula. Isnin sampai Ahad. Mana hari Isnin? Ada cerita pokok-pokok hari Isnin. Bermakna, kalau ada hari Isnin sampai hari Ahad, mestilah 7 hari. Betul tak? Termasuklah hari Jumaat lah. Kan? Jadi ikut hadis ni,
Dari sudut Allah menciptakan makhluk dia adalah 7 hari. Tapi Quran kata 6 hari. So adakah berlakunya kontradik antara ayat Quran yang kata Allah cipta langit dan bumi, lepas tu Allah cipta dekat bumi tu, benda-benda dekat bumi tu, kan adalah spesifik hari dia. Campur dengan langit tu, 6 hari. Wallahu ta'ala, kita tak mau panjangkan isu itu. Kalau nak bincang isu tu, kita kena masuk bab lain. Okay, kita masuk bab lain. Itu sekadar patut saya minta tuan-tuan take note saja. Jadi kalau tuan-tuan ada kesempatan mengikuti mana-mana kelas hadis, kan sampai kepada babnya sebagainya, mungkin boleh diperbincangkan. Tapi para ulama hadis kata tak, hadis ini tak bertentangan. Hadis ini memperincikan lagi. Allah tak nak, saya tak mau panjang-panjangkan maklumat tersebut ya. Tapi saya sebut dulu pada tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita tak belajar, mungkin kita tak tahu, oh rupanya ada hadis yang sebut spesifik penciptaan pokok-pokok sebagainya. Ada. Dia hadis riwayat Muslim. Lepas tu saya bawa, saya letak sekali dengan nombor hadis. Saya letak selain Muslim, riwayat siapa. Panjang sikit riwayat dia. Okey, cuma yang kita nak bincang maklumat ni lah. Allah ciptakan cahaya itu pada hari Rabu. Dah selesai dah maklumat ini. Jadi kita terus pergi kepada perkara yang kedua. Okey. Sekejap. Ada soalan di bahagian chat kata, ada kemungkinan tak cahaya tu merujuk kepada matahari? Wallahu ta'ala a'lam. Saya tak boleh bagi jawapan sebab tidak disebut secara jelas. Kalaulah dia matahari, tentu Allah, tentu Nabi boleh sebut. Allah Ta'ala bagi tahu. Sebab dalam Quran Allah sebut spesifik. Ada Quran sebut cipta langit, cipta matahari, Allah menyebut bulan. Maka adakah cahaya tu adalah cahaya merujuk kepada matahari? Wallahu ta'ala ala. Allah saja yang lebih mengetahuinya. Okey. Kalau ada soalan, tetap boleh tulis dekat bahagian chat ataupun kalau dilihat di FB, boleh tulis di bahagian komen. Saya tak buka suara ni sebab kadang-kadang tuan-tuan dan perempuan ada yang terkeluar suaranya. Sebab tu saya unmute, saya tak benarkan tuan-tuan membuka suara untuk bertanya lah. Tapi saya buka sekarang lah. Kita boleh tanya. Tapi jaga audio suara tu ya. Tak apa, kalau terbuka juga tak apa. Nanti saya akan mutekan sendiri. Okey. Kita pergi kepada saiz para malaikat pula. Seronok belajar pasal malaikat. Sebab nanti dia akan bawa kepada Allah. Nak kenal Allah, boleh belajar dengan belajar malaikat. Mengenal malaikat akan membawa kepada mengenal Allah. Sebab Allah yang ciptakan malaikat. Okey, kita masuk kepada tajuk saiz para malaikat. Okey, kalau kita nak tahu bagaimanakah rupa bentuk ataupun bagaimanakah fizikal para malaikat ni, kita gunakan 2 malaikat. Nah, kita akan ambil contoh daripada 2 malaikat untuk memberikan jawapan kepada kita macam manakah rupa bentuk dan bagaimanakah saiz para malaikat. Kita gunakan 2 malaikat untuk menyebutkan tentang fakta ini. Kita gunakan fakta pada malaikat Jibril alaihi salam, dan kita akan gunakan tentang fakta malaikat pemikul arsh. Kita gunakan 2 malaikat ni untuk mendapatkan jawapan macam mana saiz fizikal rupa bentuk para malaikat. Jelas saudara perempuan? Okey. 2 malaikat ni, pertama malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Okey. Untuk tajuk perincian malaikat Jibril. Okey, maklumat petang ni saya tidak berkongsikan maklumat, kita tak akan belajar malaikat Jibril secara panjang lebar. Secara terperinci tu kita tak akan belajar lagi pada petang ni. Cuma kita ambil sedikit maklumat tentang Jibril nak dikaitkan dengan saiz fizikal para malaikat. Untuk maklumat lanjut pasal Jibril ni,
saya minta tuan-tuan tengok sekejap nota yang pertama dekat senarai silibus pasal malaikat ni. Pasal malaikat ni, kita kalau nak tahu tentang Jibril, kita akan belajar di sini nanti. Kita akan belajar pada tajuk ni. Waktu kita belajar tentang nama-nama para malaikat secara khusus. Oh, terpadam pula dekat sini sekejap ya. Saya terlupa. Okay. Waktu kita nak belajar pasal ni, pasal dekat tajuk ni, nama-nama para malaikat secara khusus ni, nanti insyaAllah. Tak, saya kena undo sekejap. Undo sekejap. Undo rindu ke undo ni? Dia dah tertulis apa. Okey, nanti waktu kita belajar dekat tajuk ni, nanti kita akan berikan, kita akan kongsikan maklumat cerita pasal Jibril alaihissalam secara terperinci. InsyaAllah. Kemudian, ni kita akan belajar insyaAllah. Okey, pasal malaikat pemikul arasy, pemikul arasy tadi nak tahu secara terperinci, insyaAllah nanti kita akan masuk kepada bab ni. Waktu kita belajar bab keberapa ni? Waktu kita belajar bab yang ketujuh, tapi tak dapat saya berikan spesifik bulan berapa, wallahu ta'ala alam, belum lagi saya dapat susun. Tapi bab tu saya dah dapat susun lah. Cuma nak kata minggu yang keberapa, bulan berapa tu, saya belum dapat susun lagi. Ya, kerana kita pun tak tahu lagi macam mana kelas online ni. Tapi insyaAllah setakat ni, kita akan kekalkanlah pengisian secara online ni. Cuma spesifik ni saya tak dapat sebutkan, mohon maaf. Tapi nanti pada bab yang ketujuh, waktu kita belajar tentang para malaikat memikul aras ni, dekat situ kita akan kupas. Malaikat pemikul aras ni secara terperinci. Jelas ya, datang tahu. Okey, kita terus pergi kepada maklumat ni. Okey, ada apa-apa soalan, boleh terus tanya. Saya harap suara saya jelas, boleh didengari, tetapi boleh nampak nota dengan jelas. Tuan-tuan boleh ikuti, tuan-tuan tahu kita nak belajar apa, akan datang kita nak belajar tajuk apa, tuan-tuan boleh dapat, oh ini dalilnya, inilah sumbernya. Sebab tu kita belajar ni, kita perlu ada sumber maklumatnya. Okey. Kita pergi kepada tajuk Malaikat Jibril yang nak dapatkan, kita nak dapatkan maklumat ni. Macam mana saiz para malaikat ni. Jadi kita gunakan fakta yang ada pada Malaikat Jibril alaihi salam. Okey, hadis yang pertama. Malaikat Jibril alaihi salam. Tengok ya. Tengok kita, tuan-tuan perhatikan baik-baik cara kita belajar. Tuan-tuan dapat maklumat ni sebenarnya bukan maklumat tu datang dari saya. Tapi tuan-tuan dapat maklumat ni daripada hadis. Berbeza maklumat tu ustaz cakap berbeza dengan maklumat Nabi cakap. Tapi saya hanya menyebutkan maklumat tu daripada hadis Nabi. So lepas ni kalau orang tanya, kita orang yang belajar ni dia berbeza cara jawab dia. Dia kata ustaz tu cakap. Berbeza kita kata, oh ada hadis menyebutkan. Kan berbeza dia punya cara dia mendatangkan dalil. Nampak tak? Ataupun kita kata, ustaz tu cakap berdasarkan hadis Nabi. Kan berbeza cara kita nak menggunakan hujah. Waktu kita belajar ni, kita belajar ni, dia ada metodologi dia. Macam mana nak pegang satu maklumat. Macam mana nak dapatkan satu maklumat. Tambah lagi bab perkara ghaib. Bab perkara ghaib tidak boleh mana-mana manusia selain daripada Nabi SAW yang ada tahu maklumat tentang perkara ghaib. Betul, mudah je nak faham agama ni. Nak elak daripada pegang ajaran sesat, nak elak pegang kepada fakta-fakta yang tak tahu sahih ke tak sahih, maka kita mudah saja. Soalannya mudah je. Ada tak ayat Quran yang sebut? Ada tak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebut? Kalau dia kata ada ayat Quran tersebut. Okey. Siapa yang mentafsirkan ayat tu macam tu? Lepas tu hadis tu statusnya apa? Contohnya macam tu supaya tuan-tuan sentiasa mengikuti cara pembelajaran yang betul. Okey, hadis Nabi riwayat Muslim.
Nabi SAW menyebutkan tentang Malaikat Jibril. Okey, hadis riwayat Muslim ni, kalau tuan nak tulis nombor hadis dekat sini, boleh juga. Hadis dekat sini, nombor hadis riwayat Muslim ni, nombor dia 177. 77. Tengok, berbeza cara kita belajar. Kita selama, mungkin semua orang dia belajar ada hadis. Tapi kita belajar yang betul, hadis riwayat siapa? Riwayat Muslim. Okey, dah cukup dah tu. Untuk kita, kita tahu riwayat Muslim dah sahih dah. Tapi kalau kita nak mendalami lagi, okey, hadis riwayat Muslim ni bab apa? Judulnya apa? Dia panjang lagi lah. Tapi cukuplah kita tahu hadis ni riwayat Muslim nombor 177. Okey, apa sabda Nabi SAW? Kenapa tuan-tuan? Apabila kita nak sandarkan satu maklumat tu kepada Nabi, Nabi SAW bersabda. Maknanya kita guna nama Nabi. Apabila kita gunakan nama Nabi ni, kena jaga betul-betul. Dia tak sama kita guna nama orang. Kita jual nama orang tak sama. Tapi kalau kita guna nama Nabi SAW dengan kita kata ini sunnah, ini Nabi cakap, ni Nabi buat. Hati-hati. Sebab tu kita sebut riwayat siapa? Riwayat Muslim. Sebab apa? Sebab kita nak kata Nabi kata. Jadi kalau kita katakan Nabi tak kata, kita telah menempah satu tempat di dalam api neraka. Sangat bahaya. Sebab tu kadang-kadang hati-hati menerima maklumat dalam WhatsApp, dalam media sosial, baca maklumat. Kena tengok, tanya orang yang hantar tu. Kata ada hadis riwayat siapa? Dan kalau saya pun tak tahu, saya dapat pada orang. Sepatutnya kita semua, apabila dapat satu maklumat hadis, terus kita tanya. Kalau kita sebagai admin, kepada group sebut tanya. Hadis ni riwayat siapa? Pastikan dulu dapat riwayat siapa, baru sebarkan. Kalau tak buat macam tu, saya akan ribut. Sebab apa? Sebab kita nak jaga hadis Nabi SAW. Tegasnya admin tu dia kata, ya, saya kena bertegas sebab saya nak jaga nama Nabi SAW daripada orang menyandarkan sesuatu bukan apa yang Nabi katakan. Itu cara kita dalam menerima dan menyaring mana-mana maklumat Nabi. Maklumat tentang perkara agama. Okey, Nabi kata apa? Nabi SAW bersabda, ra'aitu munhabitan min as-sama'i saddan 'idhamul khalqihi ma baina as-sama'i wal ardi. Nabi kata, aku melihatnya, aku telah melihat dirinya, nya kat sini maknanya Malaikat Jibril, turun daripada langit. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memang nampak dengan jelas Malaikat Jibril turun dari langit, turun ke bumi lah dari langit. Itu kata Nabi. Nabi kata besar tubuh dia memenuhi antara langit dan bumi. Bayangkan. Besarnya Malaikat Jibril memenuhi antara langit dan bumi. Maknanya kat sini besar tubuhnya memberikan fakta tentang apa? Tentang ciri-ciri fizikal para malaikat. Antaranya kita ambil Malaikat Jibril. Sebab apa tak ambil malaikat lain, Ustaz? Kenapa tak ambil malaikat yang bawa rezeki ke? Kenapa tak bawakan fakta tentang malaikat Israf, malaikat lain? Contohnya malaikat Israel ke? Contoh kan? Sebenarnya tak ada maklumat yang Allah Ta'ala cerita malaikat Mikail ni macam mana sifat fizikal dia. Tak ada. Yang ada jelas-jelas Malaikat Jibril. Itu di antara yang paling jelas. Okey. Nampak ya? Atau Malaikat Jibril ni besar tubuhnya melalui antara langit dan bumi. Okey, itu selesai. Kita pergi kepada hadis kedua. Hadis kedua ni hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Okey, Imam Ahmad meriwayatkan hadis ni dalam musnadnya. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melihat Jibril.
dalam keadaannya yang afdal. Okey, kita minta tuan-tuan take note di nota tersebut. Okey. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini kata memang Nabi nampak Jibril rupa asal fi suratihi, dalam keadaan yang afdal. Asal tu maksudnya malaikat Jibril dia memang, kita akan belajar tentang sayap, maknanya memang malaikat Jibril jumpa malaikat Jibril dalam keadaan malaikat Jibril rupa dia yang asal, tak bertukar jadi manusia. Ha, nanti kita akan belajar malaikat ni kalau dia turun kan, dia akan bertukar menjadi orang, dia akan menyerupai orang biasa, orang. Ha, tetapi Nabi SAW pernah nampak Jibril rupa yang asal. Ha, berapa kali? Saya minta tuan-tuan take note dekat nota tu. Okay, ambil dulu maklumat tu. Dua kali. Dua kali sahaja Nabi SAW dapat melihat malaikat Jibril rupa yang asal. Ha, kalau rupa menyerupai manusia tu, dapat banyak kalilah. Ha, tapi menyerupai yang asal, dua kali. Okay, dah tulis. Sebanyak berapa kali? Sebanyak dua kali. Sebanyak dua kali. Okey. Termasuk kalau kata dalil, ha, bagus. Kalau tanya kita dalil, ada sumber tak? Oh, itu sangat bagus. Kita bertuah dapat orang macam tu. Sebab apa? Dia bukan orang yang terima bulat-bulat pada kita kan. Maksudnya, dia tanya dalil. Ataupun kalau dia tak tanya, awak nak tahu tak dalil dia apa? Ha, macam tu. Bagus juga. Kita tidaklah sekadar menyampaikan maklumat, tapi kita kata sumbernya. Ataupun kalau orang tanya, mana sumber yang awak kata Nabi SAW pernah nampak malaikat berupa yang asal? Kita boleh ambil hadis ni. Ha, tambah memang hadis ni lah. Okey. Berapa kali? Dua kali. Korang tanya, dua kali tu apa sumber dia? Mana dalilnya? Bagus dia tanya macam tu. Okey, kejap lagi saya akan sebut. Dalilnya apa? Okey. Saya akan sebut berdalilkan Quran, berdalilkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Okey. Dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril dalam rupa yang asal. Yang asal yang mana kata Nabi malaikat Jibril dia ada 600 sayap yang menutupi ufuk. Dari setiap sayapnya berguguran minat tahawil. Tahawil ni maksudnya tahawil, maknanya yang berwarna-warni alwan. Kepak maksudnya setiap sayap malaikat Jibril, malaikat Jibril ada 600 sayap. Okay, secara tak langsung kita belajar malaikat Jibril ada sayap 600 sayap. Setiap sayapnya kata Nabi SAW ada mutiara minad durri wal yaquti, mutiara dan permata yang berwarna-warni. Mallahu bihi alimun, Allah je yang tahu hakikatnya macam mana. Tapi Nabi pernah nampak, tapi hakikat sebenarnya mutiara permata berwarna-warni itu Allah saja yang lebih mengetahuinya. Okey, jadi dekat sini kita belajar tentang sifatnya malaikat apa daripada sayap. Jadi kita akan masuk tentang tajuk sayap jugalah. Okey, ini daripada hadis Nabi. Okey, tuan-tuan tuliskan dalilnya. Okey, saya bagikan ayat Quran. Tapi ayat Quran tu tak jumpa pada ayat Quran tu. Dia tak ditulis secara jelas. Tapi kena baca tafsiran dia. Okay, ayat Quran yang kata Nabi SAW dapat tengok malaikat secara dua kali ni. Okay, yang pertama tu tertulis. Surah nombor 81. Surah At-Takwir. Okay, surah At-Takwir. Ayat 23. Alamak, saya padam . Tak apa saya tulis. Okay, dua kali. Maafkan saya. Okey, dua kali. Okay, tak apa. Perlahan kita baca. Paling penting, kita dapat fahamkan Quran juga. Okey, surah yang ke-81.
Okey. Ayat nombor berapa? Ayat nombor... Oh, maaf, saya terketar-ketar ni sebab tak makan lagi ni sebenarnya. Tak makan lagi tu. Okey, 23. Okey, muka surat 586. Surah At-Takwir. Okey, dah salin. Surah At-Takwir nombor 81. Ayat 23. Muka surat 586. Surah At-Takwir tu. Okey. Dalil yang kedua, ini yang tengok yang pertama ya. Ini tengok Jibril dalam rupa yang asal kali pertama. Kali kedua, Nabi SAW dapat melihat malaikat Jibril dekat surah nombor 53. Suratul Najmi, surah nombor 53. Ayat nombor 13. Sampai ayat nombor 15. Okey, muka surat berapa? Muka surat nombor 526. 526. Ha, tu dia. Dua kali nampak Jibril. Kali pertama dekat surah Takwir ayat 23 muka surat 586. Ayat ni merujukkan Nabi SAW pernah nampak malaikat Jibril selepas Nabi terima wahyu di Gua Hira. Tetapi kali kedua ni ayat nombor surah An-Najmi ni ayat 13 hingga 15 muka surat 526 ni, ini adalah ketika Isra' dan Mi'raj. Dekat Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha ni tempat yang ada pada langit yang ketujuh. Langit ketujuh tu Nabi naik dekat Sidratul Muntaha, di situlah Nabi kali kedua Nabi dapat melihat Jibril rupa yang asal. Bersayap. 600 sayap. Sayapnya banyak sampai 600 tu. Nabi pernah nampak mereka Jibril dua kali. Lepas tu ada hadis lain lah. Riwayat Bukhari. Ada riwayat yang benar memang Nabi sebut. Sebut nampak dua kali. Aisyah pun sebut macam tu dalam hadis riwayat Muslim. Cuma saya tak bawa ni sebab nanti kita nak fokus pada tajuk pasal malaikat Jibril. Dia ada satu tajuk khas pasal malaikat Jibril saja. Quran panggil dia apa, apa yang dia buat tugas dia dengan Nabi SAW. Itu kita akan masuk pada tajuk yang seperti saya sebut tadi, babnya awal-awal tadi. InsyaAllah nanti kita akan masuk. Cuma sebab dah jumpa hadis kata keadaan yang asal, jadi saya sebutlah dulu dua kali. Okey, ada siapa nak bertanya? Ada yang tak jelas ke tak? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya. Soalan ni saya dah simpan daripada tahun 2010 tau Ustaz. Ya, soalan apa tu Kak Mazidah? Masa saya pergi haji. Okey. Ada satu pengalaman yang saya lalui. Okey. Di mana pembimbing haji saya tak benarkan saya bercerita dengan sesiapalah. Cerita yang saya lalui itulah. Okay. Tetapi hanya tanya Ustaz. Okay. Tak boleh cer-cer dengan Ustaz lah. Tak boleh benda tu. Dia kata biarlah simpan rahsia diri saya kan. Ustaz, boleh tak Ustaz bantu saya? Dah lebih 10 tahun 2010, now dah 2021. Di mana saya boleh cari hadis atau Al-Quran mengenai warna-warna cahaya daripada malaikat tu? Sebab sesuatu yang manis dan indah yang saya lalui, jadi dah lebih 10 tahun saya mencari hadis atau Al-Quran. Di mana saya boleh cari warna-warnanya dan bentuk-bentuknya yang tak boleh cakap lah Ustaz. Itu je saya nak. Ustaz, kalau Ustaz bantu saya, itu saja saya boleh share dengan Ustaz kalau boleh bantu saya. Sekian, terima kasih Ustaz. Ya. Jawapan dia seperti yang kita sebut tadi tu. Kalau kita baca hadis ni, Nabi pun cakap sendiri. Bagaimana setiap sayap dia ada mutiara yang berwarna-warni tu hanya Allah dia yang tahu. Jadi kalau ada orang bagi tahu ada warna putih, warna macam pelangi tu, orang tersebut tak kira dia siapa. Sealim mana pun dia, sesoleh mana pun dia, maka dia perlu datangkan dalilnya, sumbernya ambil dari mana. Sebab orang yang paling soleh sekali, Nabi SAW pun tidak mengetahui ini. Macam mana kita tahu Nabi tak tahu? Sebab tidak ada dalam hadis Nabi SAW.
kalau orang kata ada hadis tu, mungkin kita tak tahu jawapannya. Nabi tidak pernah simpan, Nabi tidak pernah menyembunyikan mana-mana wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jawapannya wallahu taala a'lam. Setakat ni saya tak jumpa lagi lah hadis yang kata spesifik warna-warni dia tu macam mana. Adakah seperti warna pelangi yang ada pada sayap-sayap malaikat Jibril? Wallahu taala a'lam. Mungkin ada tapi saya tak jumpa, mungkin. Tapi kalau sesiapa yang ada dia dapat jawapan tersebut, tolong kongsikan kepada kita semua maklumat tersebut. Wallahu taala a'lam. Tapi kalau nak tapi kalau nak belajar warna-warna dalam Quran boleh. Itu kena kita buka bab yang khas. Itu memang terang-terang ada. Ada warna putih, itu ada. Saya pernah bertang tajuk tu di Didik Ikim sebenarnya. Tentang so, pencarian saya ni tidak berakhir lah Ustaz, maknanya. Dia tidak berakhir tak sebab besar, tak ada jawapan. Sebab dia tak ada jawapan. Yeah. Okay Ustaz. Alright. Okay. Terima kasih Kak Mazilah, ya. Okay. Kita terus pergi kepada yang kedua. Kita buat contoh malaikat yang kedua, malaikat pemikul arasy. Jadi kita akan belajar spesifik dalam malaikat pemikul arasy ni. Tapi kita nak ambil, kita nak tengok malaikat ni sifat fizikal dia macam mana. Okey. Kalau kita rujuk hadis ni, hadis sahih, riwayat Abu Dawud, Nabi SAW bersabda, aku diizinkan oleh Allah untuk menceritakan salah satu malaikat Allah yang dia ini adalah hamalatil arusy. Dia adalah pembawa arasy. Okey. Malaikat pembawa arasy. Nabi kata, aku dibenarkan oleh Allah untuk ceritakan, sampaikan tentang malaikat pembawa arasy. Nabi kata apa? Innama baina shahmati udhunihi ila atiqihi. Sesungguhnya jarak antara telinga sampailah nak ke bahunya, antara telinga nak pergi ke bahunya adalah sejauh perjalanan sab'imi ata'amin, selama 700 tahun. Maksudnya, besarnya malaikat pemikul arasy, dia punya antara jarak telinganya nak ke bahu saja sejauh 700 perjalanan. Ada para ulama hadis mengatakan Nabi bukanlah nak menyebut spesifik 700 tu, tetapi dia juga membawa makna Nabi nak mengatakan banyak. Dia punya jauh dia tu, Nabi nak bagi memahami 700 tahun. Agak-agak berapa besar arasy Allah. Bayangkan malaikat yang pikul arasy tu saja sudah antara telinga dia sampai kepada bahunya sudah 700 tahun. Bagaimana dengan arasy yang malaikat itu pikul? Ini di antara malaikat yang top. Ini di antara malaikat yang sangat terkenal. Nanti kita akan belajar tajuk kedudukan para malaikat. Nanti kita akan kuatkan lagi malaikat pemikul arasy ni di antara malaikat yang Nabi doa. Ketika Nabi berdoa, Nabi akan menyebut Allah, lepas tu dikaitkan dengan malaikat tersebut. Termasuk Jibril. Nanti kita akan belajar. Okey. Dah jelas ya? Dekat sini kita dapat belajar tentang sifat fizikal dia dekat sinilah. Jarak antara telinganya sampai ke bahunya. Inilah dalil yang kita nak gunakan tentang sifat fizikal para malaikat. Okey, jelas eh? Sekejap, saya jawab soalan dekat chat tu. Kalau sayap tu sekejap lagi saya akan masukkan, boleh kita assume tak semua malaikat tu bersayap besar ke Ustaz? Wallahu ta'ala a'lam. Yang tu saya tak dapat berikan jawapan, besar tu sebesar mana. Wallahu ta'ala a'lam. Yang tu saya tak ada jawapan lah. Nak kita tak mana, kita boleh tak kita assumption lah, kita agak-agak malaikat ni semua besar. Yang tu saya wallahu ta'ala. Secara spesifiknya wallahu ta'ala a'lam. Tetapi pada malaikat Jibril dengan malaikat pemikul arasy ni, itulah yang disebutkan oleh Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nak kata semua malaikat percaya, itu memang betul lah, tak dapat dinafikan lagi. Adakah malaikat semua ada sayap? Jawapannya adalah ya, sebab kita akan belajar lepas pada ini. Cuma berapa sayap, kita akan tulis pada surah Al-Fatir ayat nombor yang pertama ini. Okay. Right. Saya pernah ada pengalaman akhir bulan Ramadan tahun ini, jam 4.30 pagi ternampak cahaya putih panjang laju sekali imbas je arah bumbung rumah. Wallahu ta'ala alam. Okay. Kalau kita belajar tentang malam Al-Qadar, kalau kita belajar tentang bulan Al-Qadar, cuma ya, ini ditanya soalan akhir Ramadan. Okay. Salah satu yang akan berlaku, okay, saya tak tahulah apa sebenarnya cahaya, apa cahaya yang puan nampak sewaktu akhir Ramadan di atas bumbung cahaya tu laju kan. Okay, yang tu saya wallahu ta'ala alam. Tetapi dari sudut malam Lailatul Qadar, Lailatul Qadar memang Quran terang-terang sebut turunnya para malaikat termasuk malaikat Jibril lah. Tanazzalul malaikatu warruhu, malaikatu warruh. Itu kita faham. Dan kita juga belajar malaikat tu dia daripada cahaya. Okey. Cuma para malaikat, para ulama tidak dapat memberikan satu jawapan yang muktamad macam mana nak tahu malam tu adalah malam Al-Qadar, kecuali satu hadis yang mengatakan malam Al-Qadar itu dapat diketahui pada esok subuhnya. Dekat situ ada. Tapi pada malam tu sendiri, pelbagai pendapat yang disebutkan oleh para ulama. Pendapat-pendapat ini boleh rujuk dalam kitab tafsir pun ada, dalam kitab hadis pun ada. Seperti mana ada para ulama kata, ini pendapat ya, jangan dipegang dia secara muktamad. Kita hanya boleh meyakini maklumat itu kalau dia ayat Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada para ulama mengatakan dia nampak cahaya tu. Dia nampak tempat tu asalnya gelap tapi nampak cahaya. Ada para ulama mengatakan dia disapa dengan ucapan salam, perkataan salam, salamun kan dalam surah tu. Banyak pendapat tersebut. Tetapi itu hanya pendapat. Yang kita hanya kata, okey saya belajar je, tapi adakah ia cahaya yang kita nampak tu dia adalah cahaya malaikat? Adakah malam tu malaikatul qadar? Wallahu ta'ala a'lam. Surah Al-Qadar menyebut secara pasti malaikat tu dia turun. Ramai-ramai turun pada malam Al-Qadar tersebut. Dan malaikat ni juga ia adalah daripada cahaya. Adakah itu? Wallahu ta'ala a'lam. Sebab Allah ta'ala menampak cahaya tu apa? Wallahu ta'ala a'lam. Okay, nanti kalau nak tahu perbincangan tentang surah Al-Qadar tu, nanti ikuti kelas hari Khamis petang Tadabbur 22 surah Lazim, yang mana insyaAllah nanti kita akan sampai kepada surah Al-Qadar. Kita akan belajar panjang, lebar maklumat dekat situ. Okay, itu je yang saya boleh jawab pada soalan yang bertanya. Okay, kita pergi kepada sayap para malaikat. Okay, surah Fatir ayat yang pertama. Ni dalil. Okay, tuan-tuan sambil belajar ni, tuan-tuan ikuti metodologi ya. Method. Macam mana kita nak sandarkan satu maklumat. Setiap satu fakta, setiap satu info, kita akan cari ada tak ayat Quran yang sokong. Ada tak hadis Nabi yang menyokongnya. Nampak? Jadi kan, kalau kita kata 600 sayap, mana dalilnya? Ada. Contoh. Kalau kita kata malaikat tu ada sayap, sebab dekat selama ni, kita masa kita belajar mula-mula, kita tak pernah lah nak tanya. Ustaz-ustazah kita beritahu malaikat tu bersayap. Kita pun kata ya beriman, bersayap. Tapi kita tempatlah tanya dalil dia. Tapi kita dah ada ruang, peluang ni, kita bolehlah bertanya. Maafkan saya ya ustazah, boleh tak saya tahu di mana sumber yang kata malaikat ni ada sayap? Itu penting kita belajar.
Jadi jawapannya ada dalam surah Fatir ayat nombor 1. Ayat ni kalau tuan kalau tuan rujuk, ayat ni Allah mengatakan, kita dah baca dah ayat ni surah Fatir ni. Tapi kita tengok kat mana kata yang dalil malaikat tu dia ada tayab ni, ayat pada hujung. Allah kata, ja'ilil malaikati rusula uli ajniha mathna wa thulatha wa ruba'. Saya dah letakkan dalam highlight dengan warna kuning ni, terjemahan pun saya dah letakkan dah. Yang Allah ciptakan malaikat ni, kau tanya, perkataan malaikat adalah, terang-terang ada malaikat ni. Malaikat tu ada apa? Malaikat tu kata Allah Subhanahu Wa Taala, mereka ada tepak, sayap lah. Ajniha ni sayap. Sayap mereka berapa? Allah kata. Allah kata ada yang dua, ada yang tiga, dan ada yang empat. Kalau kita tahu dua tu, kita boleh kata kiri kanan lah contoh kan. Tapi tak tahu juga, maka kita tak pasti juga. Sebab ada yang tiga. Kalau tiga tu mana pula letak satu sayap? Kita tak tahu. Kalau empat tu, macam mana pula? Kalau sayap dia empat. Bayangkan kalau Jibril 600 sayap. Macam mana kita nak gambarkan? Wallahu ta'ala. Lepas tu, sebenarnya bukan hanya sampai empat saja. Allah sambung. Yazidu fil khalqi ma yasha. Inna Allaha ala kulli syai'in qadir. Allah bagi tahu pada ayat tu. Allah kata, Allah segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menjadikan para malaikat sebagai utusan-utusan yang bersayap. Ini kita kena beriman dengan ayat ni. Tak boleh kita menafikan malaikat tu bersayap. Adakah sayap mereka seperti sayap burung? Kita kata wallahu ta'ala a'lam. Adakah sayap macam macam dinosaur yang terbang tu? Tengok yang cerita tu, adakah macam tu? Wallahu ta'ala a'lam. Tapi yang kita faham, sayap tu macam sayap burung lah. Kita faham sayap tu kalau kita paling mudah nak nampak, macam burung lah. Tapi adakah ia sama? Wallahu ta'ala a'lam. Tapi dia bersayap tak? Ya, dia bersayap. Berapa? Dua, tiga dan empat. Hanya empat saja ke paling banyak? Ayat ni sebut Allah menambah pada ciptaannya pada sayap itu apa jua yang Allah kehendaki. Allah boleh cipta lebih pada empat. Allah boleh cipta lebih pada seratus. Allah boleh cipta lebih daripada dua ratus. Kalau kita belajar dekat malaikat Jibril, bukti dia ada berapa? Ada enam ratus. Adakah hanya enam ratus malaikat paling banyak mempunyai sayapnya? Saya tak berani nak cakap apa-apa, saya tidak ada ilmu. Sebab ayat ni kata Allah menambah pada ciptaan apa saja yang dikehendaki. Mungkin ada malaikat lain 700 ke ustaz, 1000, kita tak tahu. Sebab kerana kita tak tahu itulah kita kata Allah lebih mengetahuinya. Tapi Quran kata 2, 3, mungkin ada 4, mungkin ada lebih daripada 4. Bukti lebih pada empat, kita guna hadis tadi, 600. Ada tak hanya 600 saja paling banyak? Wallahu ta'ala alam. Sebab apa? Sebab Allah mengatakan, dia maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Allah boleh tambah berapa dia nak tambah. Nah, saudara perempuan? Okey. Dalam erti kata lain, ayat ni, kita boleh jadikan dalil, malaikat ni berbeza-beza. Berbeza-beza maknanya ada yang dua. Itulah malaikat yang berbeza. Ada yang tiga sayap. Dan berbeza malaikat yang ada empat sayap. Itulah berbeza malaikat yang ada 600 sayap. Maknanya ada perbezaan lah. Di sini dalil juga menunjukkan, kalau orang tanya, nanti kita akan belajar, para malaikat ni mereka berbeza tak pada rupa, pada fizikal mereka dan juga pada darjat mereka. Jadi kalau kita nak kata, ya, malaikat ni dia ada perbezaan pada fizikal mereka. Dalil, oh, kita belajar ni dah. Bagus dah tanya soalan. Dalil, kalau ada mana-mana orang kata, kau ni sikit-sikit dalil, kau ni sikit-sikit dalil, maknanya kita kena bagi tahu pada orang itu bahawasanya ini perkara gaib,
kita tak tahu benda yang gaib. Maka kita perlu ada sumbernya. Kau tanya, ini dah dalil salah satunya. Allah kata ada yang dua, kan beza malaikat yang tiga, kan beza malaikat yang empat, kan beza malaikat yang ada 600. Jelas tuan perempuan? Dalam masa yang sama tentang belajar, macam mana kita mendapat sesuatu maklumat tentang para malaikat. Okey, kita lanjutkan lagi, boleh? Jadi kita belajar malaikat ni, kita boleh nampak kebesaran Allah, kehebatan Allah. Bayangkan Allah boleh cerita malaikat 600 ayat. Maksud Tuhan, Tuhan. Menunjukkan Allah ni maha hebat, maha agung Allah ni. Lepas kita sebut awal-awal. Kita nak lihat keagungan Allah, kita nak lihat kehebatan Allah. Tengok pada salah satu jalannya melalui belajar tentang malaikat. Cuba tuan-tuan bayangkan. Maksudnya kita nak tahu kebesaran Allah ni, kerajaan Allah di langit ni, kita bayangkan. Kalau malaikat tadi, macam malaikat Jibrikan, dia punya fizikal dia boleh menutup ufuk langit dan bumi. Macam mana langit Allah Ta'ala? Sebab malaikat ni tempat tinggalnya di langit. Kita bayangkan, malaikat pemikul arah saja, dan nanti kita akan belajar ada 8, nanti kita baca satu di atas. Bayangkan malaikat pemikul arahnya punya besar antara telinga daripada bahunya, macam mana langit-langit Allah Ta'ala punyalah luar. Hanya Nabi SAW seorang sahaja yang pernah melihat kebesaran Allah Ta'ala tu melalui mukjizat Isra' dan Mi'raj. Allah. Dan kalau kita belajar, kita rasa ya Allah. Maksudnya, dia akan membawa kita kepada hebatnya kerajaan Allah Ta'ala ni. Nanti kita duduk tekan pada suratul mulk dulu, suratul mulk tu. Kita dah bincang panjang lebar tentang betapa luasnya kerajaan Allah di langit dan juga di bumi. Nampak ya? Nampak ni? Okey, kita pergi kepada tajuk kecantikan sikit lagi ya, boleh ya? Kita belajar tentang tajuk. Nanti saya jawab mana soalan tu. Okey. Sekejap, saya jawab dulu soalan sekejap. Dosa tak Ustaz kalau kita imagine sayap malaikat ni macam sayap burung atau lain-lain makhluk? Tak salah lah, sebab untuk kita faham kan? Sebab kita nak faham sayap, kita fahamlah sayap tu. Sebab Nabi SAW kalau cerita kepada para sahabat, tentulah cerita yang dia faham. Tak? Sayap, mestilah faham. Orang faham sayap tu macam sayap, tak salah lah. Cuma kita tidak boleh mengatakan sayap burung tu sebiji macam sayap malaikat. Itu tak boleh lah. Tapi kalau kita nak gambarkan sayap, kita boleh kata tu macam sayap burung ada sayap. Tapi nak kata adakah itulah sepersis sayap malaikat, sudah pasti kita tak boleh nak kata seperti itu. Nak fahamkan sayap, kita fahamlah. Tapi nak kata adakah dia sama, wallahu ta'ala alam. Baik, kita masuk kepada satu di tajuk kecantikan para malaikat. Oh, malaikat Allah Ta'ala ni disebutkan. Okey, kita tengok dulu tajuk kecantikan para malaikat. Siapa yang tahu maklumat ni nanti akan membawa kepada sebab macam mana Nabi Allah Adam boleh diwaswaskan oleh syaitan. Kalau kita belajar nanti insya-Allah dekat tajuk yang saya sebut ada kelas malam Isnin minggu pertama dengan minggu ketiga tu, kita akan cari jawapan bagaimana Adam boleh terpedaya dengan waswas syaitan. Salah satu cara syaitan tersebut terang-terang dalam Quran, dia membawa hujah tentang malaikat. Kita masih ingat kan, kalau kita baca Al-Quran tu kan syaitan kata, iblis kata apa? Dia guna alasan Allah Ta'ala, bukan dia tak nak kau dekat dengan pokok ni, sebab dia tak nak kau jadi macam malaikat. Maknanya Adam pernah melihat malaikat. Hawa pun sebenarnya dia juga pernah melihat malaikat. Sebab tu nanti kita ikuti
kita akan sebut macam mana waktu Adam wafat, siapa yang menguruskan jenazah Adam. Dia dikaitkan dengan malaikat. Dan macam mana Adam didatangi oleh para malaikat. Jadi kita kena belajar. Okey, jadi kita belajar. Malaikat ni bagaimana rupa paras dia? Okey, kita gunakan malaikat Jibril dulu. Okey, kita gunakan tentang contoh malaikat Jibril dalam surah An-Najmi ayat 5 hingga ayat 6. Okey, Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim 'allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa. Wahyu itu diturunkan kepadanya. Nya ni iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Nya ni adalah Rasulullah. Diajarkan kepadanya oleh siapa? Syadidul quwa. Syadid. Nanti kita akan belajar pasal malaikat Jibril, kita akan ulaslah. Yang malaikat Jibril dia amat kuat. Syadid tu sangat syadid. Sangatlah kuat. Okey, kita bukan nak isu tentang bab kuat tu. Kita nak tengok pada kecantikan. Ambil ayat nombor 6. Zumiratin yang mempunyai keindahan. Zumirah ni kata Ibnu Abbas, Zumirah adalah Zumamburin Hasanin yang amat indah untuk dilihat. Maksudnya malaikat Jibril sangat cantik. Dan kita tahu malaikat tu semua daripada cahaya kan. Kita tengok lampu-lampu neon-neon pun kita rasa cantik. Kan? Bagaimana dengan malaikat yang daripada cahaya? Okey. Jelas ya? Ini dalil dia. Yang kata malaikat ni cantik ke? Ya. Kita gunakan dalil tentang Jibril dalam surah An-Najmi ayat nombor 6. Okey, jelas. Kalau orang kata ini pasal malaikat Jibril, ustaz, mungkin malaikat lain tak sama macam Jibril. Okey. Kita ambil satu dalil lain. Okey, saya bawa kisah dalam surah Yusuf. Tuan-tuan dengar tak suara saya? Jelas tak, tuan-tuan dan puan-puan? Jelas. Sebab hujan. Tempat saya ni Allah turunkan rahmat ni. Hujan, lebat. Okey. Okey, sikit lagi ya. Okey, kita tengok dari lain. Ni siapa pernah belajar kisah Nabi Yusuf, ayat 31. Tuan-tuan tahu kan kisah yang perempuan-perempuan yang dia dijemput oleh perempuan Al-Aziz datang bertandang dekat rumah dia. Kita sebutlah nama dia, dikatakan nama Zulaikha lah. Nak bagi faham lah. Okey, dikatakan namanya Zulaikha lah. Okey. Isteri Al-Aziz. Kan kawan-kawan dia gosip-gosip pasal dia. Heeleh Zulaikha ni. Dengan hamba dia sendiri pun dia nak goda kan. Kita cerita tu kan. Lepas tu Zulaikha ni dia nak mempertahankan orang kata pada dia tu, dia ajak perempuan-perempuan tu datanglah rumah dia, dia jamu makan. Tak apalah. Kita faham cerita tu. Lepas tu kan Zulaikha bagi, dan kita baca Al-Quran ni kita jumpalah. Zulaikha buat apa? Zulaikha bagi setiap seorang tu sebilah pisau. Kan, masa tu dia suruh Yusuf keluar di depan mereka. Terkejut beruk perempuan-perempuan tu. Beruk ni tak adalah orang kata macam tu, saya sebut tercengang lah. Mereka ni tengok Nabi Allah Yusuf ni, sehingga mereka kata Nabi Yusuf ni apa? Mereka kata ha ma hadza basharan in hadza illa malakun karim. Mereka kata apa? Mereka kata apa? Maha suci Allah. Ini bukan manusia ni. Tengok. Orang dulu dia kata apa? Ini bukan manusia ni. Ini tidak lain adalah malaikat yang mulia. Kenapa mereka mengatakan Yusuf ni ada, Nabi Yusuf ni adalah malaikat yang mulia? Kerana kecantikan yang ada pada Nabi Allah Yusuf. Separuh kecantikan dunia ni pada Nabi Yusuf. Maknanya orang-orang dulu pun sudah mengetahui. Kalau nak kata benda tu cantik, nak kata makhluk ni cantik, mereka akan sandarkan kepada malaikat. Nampak dia kata Yusuf ni.
Ini bukan manusia ni. Ini adalah malaikat ni. Sebab apa mereka sandarkan Yusuf tu kepada malaikat? Sebab malaikat ni adalah cantik. Tapi kalau orang dulu, kalau dia kata buruk, dia akan kata macam mana? Dia tak kata kau ni macam mak lampir. Dia tak cakap macam tu. Dia akan kata macam syaitan. Ada ayat Quran kata syaitan. Okey, jelas lah puan? Faham ya? Di dalil je lah. Okey. Kita panjang juga ni. Satu lagi tak apalah, mungkin kita berhenti setakat ini. Okey, nanti kita akan sambung nanti tajuk ni. Kita akan sambung pada tajuk ni ya. Guna nota yang sama. Lepas tu nanti saya akan bagi satu nota yang ketiga insya-Allah selepas ni. Okey, tajuknya adalah kedudukan darjat para malaikat. Insya-Allah. Nanti kita akan belajar pada minggu hadapan siri yang kelima. Sebab saya nak buka mana-mana persoalan jika ada. Ada tak soalan? Secara verbal, kalau kita nak tanya apa-apa. Ada soalan? Saya nak tengok dekat ni, saya nak tengok dekat FB sekejap eh. Ada tak orang bertanya soalan ni? Okey, tak ada orang tanya soalan. Ada tak ni? Oh, tak ada. Okey. Ada apa-apa tuan-tuan perempuan nak berkongsi maklumat ke, nak bertanya soalan ke, boleh tanya. Okey. Ada apa-apa nak tanya tentang apa kita belajar kat squad? Salam Allah berkatu. Ya puan. Ustaz, ada saya baca dalam surah Ghafir ayat 7 tu kan. Allah cerita tentang malaikat memikul arasy tu, dia memohon pengampunan kepada orang-orang beriman. Okay. Boleh Ustaz hurai sikit yang tu? Oh, yang itu. Surah Ghafir tu. Okey. Sekejap. Saya bukakan nota tajuk doa-doa malaikat. Sebab kita pernah bentang tajuk tu doa-doa malaikat bersama dengan Persatuan Wanita. Sekilas kita di Senin. Okay, tak apa. Saya tunjukkan. Don't worry. Okey. Be happy. Okey. Okay. Soalan yang puan... Betul ke soalan ni kan? Surah Ghafir. Nampak tak nota saya papakan? Ya, betul-betul Ustaz. Yeah. Allazina yahmiluna al-arasy. Surah Ghafir ayat 67, muka surat 467. Okey. Kita tengok ya. Okey, ayat ni memang terang-terang Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitanir rajim allazina yahmiluna al-arasy wa man hawlahu. Perkataan wa man hawlahu ni bukanlah sekadar malaikat pemikul arasy saja dan malaikat sekelilingnya. Mereka yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi. Mereka sentiasa tengok pada terjemahanlah. Nanti ayat ni kita akan ulaskan waktu tajuk apa ibadah-ibadah mereka. Tapi ni dalil dia. Para malaikat yang memikul arasy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih. Maknanya malaikat pemikul arasy pun mereka bertasbih sambil memuji Tuhan mereka. Mereka beriman kepada Allah dan mereka buat apa lagi? Kalau kita tengok ayat ni, mereka bertasbih, memuji Tuhan mereka, mereka beriman kepada Allah, mereka minta ampun bagi orang beriman. Ya, ini dipanggil doa yang dipanjatkan oleh malaikat-malaikat Allah seperti mana malaikat pemikul arasy dan malaikat-malaikat yang lain. Memang salah satu bentuk ibadat mereka, mereka akan mendoakan orang-orang beriman. Mereka doa apa? Berilah rahmat. Dia kata, bukanlah beri rahmat. Dia kata, mereka memuji Allah dulu. Mereka kata rahmat dan ilmu-Mu meliputi segala-galanya. Mereka minta apa? Berilah keampunan kepada orang yang bertaubat. Orang yang mengikut jalanmu, pelihara mereka daripada azab neraka. Ini hanya dapat kepada orang-orang ni je lah. Kalau orang tu minta ampun kepada Allah, malaikat pun minta lah, ya Allah, terimalah taubat dia, ya Allah. Berilah pengampunan kepada dia, ya Allah. Lepas tu doa lah supaya Allah beri istiqamah dan lain-lain kepada orang yang mengikut siratal mustaqim. Jelas? Ini doa para malaikat lah. Itu ke soalan yang tadi tu?
Ya, ya, betul-betul Ustaz. Barakallahu fiik Ustaz. Wa fiikum barakallah. Nanti kita akan belajar dekat tajuk ni. Nanti kita akan belajar dekat tajuk ni. Sekejap ya, saya paparkan. Saya tutup dulu slide ni. Saya nak buka tajuk ni. Kita tunjukkan sedia ni kita akan belajar. Soalan tadi tu akan membawa kepada ni jawapannya. InsyaAllah nanti dekat siri-siri yang kita tengok dekat syllabus eh. Cuba tengok dekat nota satu syllabus. Nanti kita akan baca dekat sini. Dekat bab nombor 9 ni. Bab nombor 9 ni kita akan belajar golongan yang mendapat doa para malaikat. Sebahagian besar ni kita telah belajar dekat kelas Fadail A'mal. Setiap hari Isnin. Pagi tu kita akan belajar. Tapi kita belajar dah tajuk ni. Tapi insyaAllah kita akan ulang lagi dengan lebih terperinci pada bab 9 nanti. Dan kita akan gunakan dalil yang dalil yang surah Ghafir tadi. Dan waktu kita belajar dekat sini, kita akan belajar dekat sini. Ni dekat tajuk ni. Ni kita akan belajar dekat tajuk ni. Bab 4 nanti. Macam mana ibadat para malaikat? Kalau orang tanya, kita belajar malaikat ni dia adalah hamba-hamba Allah. Okey, jadi apa mereka buat? Kita kata mereka ni salah satu yang mereka buat, mereka beribadat kepada Allah. Macam mana cara mereka ibadat? Itulah dalil tadi. Mereka bertasbih, mereka bertahmid, mereka berdoa. Berdoa. Berdoa ni tajuk mereka berdoa ni kita akan pecahkan lagi pada bab nombor 9. InsyaAllah. Nanti kita akan belajar. Baik, ada pertanyaan lain? Ustaz, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pada muka surat 2 yang hadis tu, berkenaan dengan hari apa dicipta. Yeah. Jadi yang disebutkan Allah menciptakan keburukan pada hari Selasa. Jadi saya cuma nak tahu keburukan macam mana tu Ustaz? Keburukan itu pada benda yang kita keburukan-keburukan tu macam macam contoh kan, kalau macam kita belajar, contoh kalau macam kita belajar kan ada kejahatan-kejahatan yang Allah cipta kan, macam kita belajar kejahatan dalam surah Al-Falaq contoh kan, kita belajar kan ada perkataan syarri-syarri tu, daripada kejahatan jin, daripada kejahatan makhluk Allah. Manusia ni ada yang jahat. Jin tu ada yang jahat. Ada makhluk yang jahat yang dia memberikan keburukan. Sebab semua benda di alam ni semua adalah makhluk yang Allah ciptakan. Silakan. Termasuklah perkara-perkara yang tidak disukai. Jadi keburukan tu macam kejahatan. Allah telah menciptakan. Bagaimana saya tak ada ilmu dalam makhluk? Jelas tak? Sebab kita kan selalu kata baik dan buruk semuanya adalah izin Allah. Allah menciptakan keburukan boleh berlaku, tapi Allah Ta'ala berkehendak nak mendatangkan ke ataupun nak menghalang dia. Itulah keburukan-keburukan ini. Wallahu Ta'ala a'lam bissawab. Okey Ustaz, jadi tak bermaksud kata hari Selasa tu hari yang tak elok kan? Tak, bukan. Bukan. Hari Selasa tu jangan dipahami pula Allah mencipta hari Selasa tu hari yang buruk. Bukan. Masih Puan kerana memberikan saya penjelasan bab tu. Betul. Takut saya tertinggal maklumat tu. Ya. Yeah. Tak boleh gunakan hadis ni nak menunjukkan hari Selasa tu hari yang buruk. Buktinya apa? Kenapa COVID kita hari Selasa masih ada orang yang positif. Contoh juga. Kenapa hari Isnin pun ada yang positif? Kenapa hari Rabu ada orang yang positif COVID juga? Bermakna keburukan tu bukanlah pada hari Selasa sahaja. Okay, terima kasih. Baik, ada pertanyaan lain? Kalau tak ada, kita sambung ya. InsyaAllah pada minggu depan untuk siri yang kelima, guna nota yang sama. Nanti kita akan sambung lagi tajuk tentang yang kita akan sambung pada minggu depan seperti yang mana telah saya nyatakan tadi. Jadi Alhamdulillah pada petang ni
kita dapat belajar tentang tajuk masa diciptakan para malaikat. Kita dapat belajar tentang saiz fizikal para malaikat. Kita dapat belajar tentang rupa bentuk para malaikat, sayap yang Allah cipta pada para malaikat. Tetapi kita tak sempat nak cerita kedudukan para malaikat. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu depan. Dan saya akan bagi nota tambahan untuk nota yang ketiga bagi melengkapkan bab yang kedua. Sebab bab kedua kita, nota saya akan bagi yang inilah. Ya, tengok nota. Kita pergi pada penutup. Okey. Nota dua saya hanya bagi pada tajuk ni saja. Nota yang kedua dia sampai sini je. Dia sampai dekat jantina saja. Ini nota dua. InsyaAllah nanti nota tiga saya akan bagi pada minggu depan. Kita akan ambil tajuk ni lah. Keseluruhan tajuk ni. Ni. Ya, kita ambil keseluruhan pada tajuk ni. Ini nota nombor tiga insyaAllah. Kita jumpa lagi nanti insyaAllah pada minggu depan. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan kathira. Aqulu qawli hadha. Wa astaghfirullahal azim. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu Ustaz. Jazakallahu Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih.